Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada kawan-kawan Kak Nida. Okey, siapa yang ada online ketika ini? Hari ini, 1 hari bulan 7, pukul 9.32. Okey, siapa yang ada online? Jom sama-sama Kak Nida nak sharekan informasi tentang promosi yang ada mengenai kita cari-cari cara bagaimana nak membuat simpanan emas. Okey, bukan dengan ribu-riban pun kita boleh menyimpan emas. Dekat Public Gold ni, kita boleh menyimpan emas dengan kaedah yang mudah, murah, telus, mampu milik, patuh syariah dan sesuai untuk semua golongan. Siapa yang ada ketika ini, alright, yang tengah tercari-cari ataupun nak tahu, rupanya ada ni kaedah menyimpan emas serendah RM100. RM100 tu okey, bukan yuran pendaftaran. RM100 itu kita boleh cakap, kita boleh menyimpan terus dalam account gap gold accumulation program, program pengumpulan emas di mana kita boleh simpan berdikit-dikit. Okey. Terima kasih kepada Aida Raha, kepada Abdul Rahim, kepada Eri Kazi 5. Terima kasih. Terima kasih join Kak Nida. Kalau kawan-kawan yang merupakan seorang yang dah plan nak membuat simpanan tetapi tak tahu cara, ada cara yang mudah, ini yang Kak Nida nak sharekan kepada anda. Dulu macam Kak Nida ingat pun nak menyimpan emas ni kena dengan duit ribu-riban. Tidak, dek. Kat Public Gold dengan RM100 pun kita boleh menyimpan emas. Terima kasih kepada Zita Jones. Okey, terima kasih kepada Yuzi. Terima kasih join Kak Nida. Okey, terima kasih kepada Zayan D27. Terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih share live Kak Nida. Okey, Kak Nida nak nak sampaikan peluang di mana tak semua orang tahu kita boleh menyimpan emas dekat Public Gold serendah RM100. Terima kasih kepada Nuraini follow Kak Nida. Terima kasih. Okey, kalau anda rasa kita nak menyimpan emas ni, kita nampak selalu orang kata nak menyimpan emas ni kena ada duit ribu-riban, kena ada duit selepuk. Tidak. Dengan RM100 pun kita boleh menyimpan emas. Terima kasih kepada MC Na, MC Na 79. Terima kasih. Okey, kalau kata kawan-kawan yang sedang tercari-cari, inilah kaedahnya. Jangan risau, kaedah dekat Public Gold semuanya adalah kaedah yang mudah, murah, mampu milik, patuh syariah dan sesuai untuk semua golongan. Terima kasih kepada Kamal Zain. Okey, Rohani Cik Ana. Okey, Abezas, terima kasih. Anda semua ni daripada mana ni? Okey. Kalau anda semua sedang mencari-cari ke, boleh ke kita menyimpan emas rendah RM100? Yes, kita boleh menyimpan emas rendah RM1 kat Public Gold ni. Emas yang Kak Nida cakap ini adalah kita kumpul di dalam Gold Accumulation Program. Bukan skim cepat kaya ya, dek. Bukan. Tidak sekali-kali dekat Public Gold ni. Ada 4 kaedah kita nak menyimpan emas. Okey. Daftar adalah percuma. Okey. Kaedah kat Public Gold ni semuanya adalah kaedah yang patuh syariah. Tiada komitmen bulanan ni bermaksud kepada account gap ni. Okey. Kalau kita kata nak kena 100 ke Kak Nida tiap-tiap bulan. Tidak, dek. Boleh tengok Kak Nida punya latest punya video. Dekat Kak Nida punya TikTok tu. Anda boleh tengok Kak Nida terangkan. RM100 itu bukan tiap-tiap bulan. Bebas. Bila-bila masa anda nak simpan, membuat simpanan. Okey. Sebelum Kak Nida mulakan kepada account gate yang boleh mula dengan senar 100, hari ini Kak Nida nak sharekan tentang Kak Nida nak offer kepada yang membuat belian secara tunai. Yang ini, Sukudina 1.0625 gram. Kalau buat belian secara tunai, daftar percuma, Kak Nida akan bagi anda claim rebate daripada Kak Nida sebanyak RM10 dan Kak Nida akan bagi rebate kepada anda untuk shipping. Jadi anda bayar penuh dulu, lepas tu anda dah boleh claim daripada Kak Nida. Daftar percuma dan Kak Nida akan bimbing anda daripada A to Z bagaimana nak membuat pembelian ini. Lepas tu, okey, kalau lepas dah buat belian, okey Kak Nida, saya dah buat belian. Okey, Kak Nida akan bagi kepada anda rebate RM10 dan Kak Nida akan bagi pula kos shipping. Kos shipping berinsurans itu adalah RM4.50. Best ke tak best? Jadi Kak Nida nak berikan galakan kepada kawan-kawan supaya dapat menyimpan emas dengan mudah, murah, telus, mampu milik, patuh syariah dan Kak Nida letakkan ke dalam group support.
Sebab apa? Kita nak menyimpan emas ni mesti dengan ilmu dan berada di platform yang betul. Terima kasih kepada Elduzo, Zayan D27 bagi Kak Nida like. Terima kasih kepada Carbonara 26. Terima kasih. Jadi, Kak Nida mulakan Kak Nida punya sharing ni. Okay, kalau kata kita boleh mula dengan sendai 100 itu adalah melalui account gap. Yang ini, Kak Nida sebut ini adalah melalui belian tunai. Ada kawan-kawan kita kata, Kak Nida saya nak beli dengan tunai dulu. Boleh. Saya nak pegang dulu emas. Boleh. Suku Dina ni macam ni. Lebih kurang. Okay. Yang design ini adalah design berbentuk hijau macam ni. Okay. Yang Kak Nida ada ini bukan suku Dina. Yang ini adalah setengah Dina. Tapi yang ini, offer ini adalah suku Dina. Suku Dina tu bermaksud berat dia adalah 1.0625 gram. 1.0625 gram. Okey, harga dekat website adalah 445. Tetapi untuk newbie yang nak membeli secara tunai, consider kita sebut cash and carry, boleh mula dengan serendah 445 ni. Lepas tu Kak Nida akan bagi anda rebate RM10 dan Kak Nida akan sponsor juga anda shipping. Jadi jangan risau, consider untuk newbie sahaja. Tetapi yang melalui tunai yang ini tengah hot day sale. Hot day sale lah. Jangan lepaskan peluang ni. Hot day sale. Gold bar 1 gram. Yang ini gold bar 1 gram bentuk durian ataupun bentuk manggis. Peluang pada anda nak miliki design gold bar nak pegang sendiri. Lepas tu kita kata Kak Nida. Okay. Apa yang dikatakan RM100 tu? Alright. Jom. RM100 yang Kak Nida maksudkan itu adalah kita menyimpan emas serendah RM100 di dalam akaun GAP. Sebelum tu Kak Nida perkenalkan dulu diri Kak Nida lah. Okay, Kak Nida ini adalah dealer rasmi dekat Public Gold. Alright, jadi consider Kak Nida membimbing penyimpan-penyimpan emas, menyimpan emas dengan ilmu. Alright, ini adalah PG code Kak Nida. PG code maksudnya nombor keahlian. Okay, ini adalah PG code PG00203243. Okay, so Kak Nida akan consider berurusan sebagai dealer Public Gold dengan suami Kak Nida. Alright. Tetapi kalau anda nak hubungi Kak Nida, jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat. Sebelum sebelum Kak Nida proceed dulu, klik saja profil Kak Nida. Okay, follow saja Kak Nida pun. Kak Nida nak sampaikan tu, anda follow Kak Nida dulu. Jadi anda akan sentiasa mendapat maklumat dari masa ke semasa nak menyimpan emas kat Public Gold. Okey, yang ini adalah Kak Nida punya nombor kontak. Okey, kalau kita kata kita nak kontak Kak Nida ni, Kak Nida macam mana saya nak hubungi Kak Nida? Alright, just saja hubungi Kak Nida, klik saja profil Kak Nida yang ini. Okey, ataupun terus saja simpan nombor Kak Nida ini, lepas tu anda hubungilah Kak Nida. Untuk newbie yang mula menyimpan emas di dalam bimbingan Kak Nida, walaupun anda mula dengan serendah RM100, Kak Nida akan bagi anda rebate RM10 sebagai satu galakan untuk anda membuat simpanan yang pertama ataupun mula simpanan di dalam Public Gold ini. So ini adalah PG code Kak Nida, nombor keahlian sebagai dealer rasmi Public Gold, PG00203243. Jangan lupa tau, follow Kak Nida punya TikTok rapat-rapat. Okay, so seterusnya, kenapakah Public Gold menjadi pilihan? Alright, kenapa Public Gold menjadi pilihan? Public Gold ni, dia dah beroperasi sejak tahun 2008 lagi. Okay, terdapat 18 cawangan kat seluruh Malaysia dan 5 cawangan dekat Indonesia. Bakal dibuka lagi cawangan yang terbaru dekat area kemungkinan di Minangkabau kat situlah. Okay, alright. Kalau anda merupakan rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia pun boleh, sebab bila anda balik ke Indonesia, Public Gold ada boleh dua link akaun kat Malaysia dengan akaun dekat Indonesia. Jadi tak payah masalah. So Public Gold beroperasi sejak tahun 2008 lagi. Kak Nida mula menyimpan emas dekat Public Gold sejak tahun 2019. Ketika itu harga 1 gram adalah RM214 sahaja, dek. Okey, harga hari ini 1 gram dah naik kepada, alright, jom Kak Nida tunjukkan. Harga 1 gram hari ini dah naik kepada ni. RM384.
Okey, bermaksud nilai kesimpanan kita, kalau kita dah membuat simpanan emas, nilai dia terus meningkat. Kita nak buat simpanan emas ni untuk apa? Supaya kita dapat satu simpanan yang makin naik nilainya. Okey, untuk tahun lepas. Alright, tahun lepas kenaikan harga emas dah cecah kepada 22%. Ha, jadi kalau kita kata, Kak Nida, saya nak menyimpan emas ni, saya tak ada duit ribu-riban. Yes, kita boleh mula dengan senda 100. Lepas tu kenapa kita menyimpan emas? Sebab nilai emas makin meningkat tahun demi tahun. Okey, contoh Kak Nida tunjuk kat sini. Kenapalah kita pilih nak menyimpan emas ni? Alright. Pada tahun 2000, ini adalah sejarah harga emas. Supaya kita lebih faham kenapa kita buat simpanan emas. Pada tahun 2000, emas fizikal 24K 999 hanyalah RM35 saja pada tahun 2000. Okey, tahun demi tahun dia meningkat kepada RM50 tahun 2005. Okey, lepas tu meningkat kepada 1 gram yang sama. Meningkat kepada RM130 pada tahun 2000 pendek. Yes, emas ni dia akan turun naik. Tetapi dalam jangka masa panjang dia adalah uptrend. Jadi kita kata kalau kita lagi lama kita peram emas yang kita simpan itu, lagi untung apabila kita nak jual semula. Terima kasih kepada Mama Sri Tiga, Nurhana, Johan. Terima kasih Vanessa, JSS. Terima kasih join Kak Nida. Kalau yang terlepas tu minta maaf ya. Tegur Kak Nida. Kak Nida akan sebut nama anda sebab Kak Nida tak perasan bila sebut kat poster ni terlepas pandang. Minta maaf sangat. Pada tahun 2016, okay, harga terus meningkat kepada RM181 per gram. Ini bermaksud dengan gram, 1 gram yang sama, kita terpaksa bayar lebih. Maksudnya duit kertas dia makin menyusut terkesan dengan inflasi. 1 gram yang sama kita bayar makin meningkat tahun demi tahun. Okey, yang terbaru pada tahun 2023 masa poster ini dibuat, untuk 2023 1 gram adalah RM320. Okey. So, hari ini bagaimana Kak Nida? Okey, hari ini kalau kita nak tahu harga emas 1 gram, kita boleh tengok kat website adalah telus. Kita boleh tengok bila-bila masa melalui apps ataupun website. 1 gram yang ini daripada pergerakan harga emas, daripada hari-hari punya movement, okey, yang terbaru adalah RM384. Okey, tetapi kita sebagai penyimpan emas, kita jangan fokus kepada harga. Okey, kenapa Kak Nida tunjukkan harga tersebut? Supaya kita dapat tahu, kita boleh lebih faham, kita menyimpan emas di platform yang makin naik nilainya. Tetapi kita sebagai penyimpan emas, objektif kita adalah untuk menambah simpanan. Okey, objektif kita. Kalau kita konsisten walaupun serendah 1 gram 1 bulan, okey, bermula daripada bulan Januari 1 gram. Okey, lepas tu kita konsisten daripada bulan ke bulan, bulan ke bulan, dah sampai ke bulan sekarang ni dah bulan berapa? Sekarang ni dah cecah kepada bulan 6, dah masuk bulan 7. Kalau kita konsisten 1 gram 1 bulan, okey, kita paksa diri ambil 1 gram 1 bulan, kita dah ada berapa gram, Dik? Kita dah kumpul sebanyak 7 gram, 6 gram, sorry. 1, 2, Januari, Februari, Mac, April, Jok. Ada masalah tiada simpanan ke? Kalau nak ada simpanan supaya lebih kukuh, lebih orang kata terjamin elak daripada cair, okey, kita ubah kepada simpan emas. Sebab kalau kita simpan duit, otak kita ni akan fikir untuk berbelanja. Otak kita ni nakal. Sebab apa? Duit fitrahnya adalah untuk dibelanjakan. Tetapi kalau kita ubah kepada simpan emas, mindset kita dah berubah. Kita akan nak tambah 1 gram Januari dah ada. Okey, lepas tu kita nak tambah lagi. Bila dah tengok emas ni dekat tangan, kita akan ada satu aura. Kita nak tambah lagi simpanan kita. Okey, amat digalakkan sangat anak-anak muda yang baru simpanan emas daripada sekarang. Bila kita kumpul berdikit-dikit, lama-lama dia jadi banyak. Okey, contoh kan, kita kumpul 1 gram 1 bulan. Contoh pada bulan Januari kita beli gold bar yang ini. Kita contoh mula menyimpan, kita beli gold bar yang ini.
Okey, kita boleh nilaikan sendiri. Kalau duit kertas, okey, contoh tadi RM382. Kalau duit kertas, adakah sebanyak RM382 itu masih kekal lagi tak duit kertas dalam pos kita? Okey. Jadi itu bukan sahaja masalah kepada kawan-kawan kat luar sana, masalah kat Nida juga. Bila pegang duit, fikir nak belanja, fikir nak beli apa, beli benda-benda yang tak menentu pun ada. Sebab kita punya fikiran, ada duit lah dekat tangan, so kita belanja. Tetapi apabila kita dah berjaya bekukan jadi emas, dia taklah dapat dibelanjakan, tapi dia dah ubah menjadi simpanan. Simpanan ini, kenapa dia penting? Pertama, nilai dia makin meningkat. Kedua, elak duit kita daripada cair. Contoh pada tahun 2021 lah contoh. 2021. Bukanlah Kak Nida kata simpan satu tahun satu gram. Tidak. Bermaksud duit tahun 2021 kalau misalnya kata 300 ketika itu masih lagi dalam simpanan kita. Sebab dah dibekukan jadi emas. Kalau dalam duit kertas, kita akan terbelanja, terguna, terpakai, macam-macam terlagi. Jadi, cepat-cepat ubah kepada simpan emas. That's why dia kata, kalau masih tiada simpanan, kena ubah kita punya mindset daripada simpan dalam bentuk duit kertas, ubah kepada simpan emas. Okay? Jadi perjalanan kita nak membuat simpanan di dalam akaun gap tu, okey, kita boleh tengok dalam simulasi inilah supaya kita lebih jelas. Okey, walaupun kita kata sikit-sikit-sikit, tapi lama-lama hakikatnya jadi banyak. Kita boleh cakap sikit-sikit-sikit, lama-lama jadi bukit kan? Okey, supaya lebih jelas lagi, sikit-sikit-sikit, lama-lama jadi bergram-gram. Contoh kita nak mula dengan serendah 100, macam Kak Nida cakap tadi, mula menyimpan emas serendah 100. RM100 itu adalah paling minima. Okey, kata nak konsisten setiap bulan, tidak. Okey, bebas. Jadi consider kita dah mula menyimpan sedikit-sedikit senar 100. Hari ini 0.26 plus gram. Jadi kita dah mulalah ini serendah 100. Daftar percuma. Ada duit, ada baju mak Kak Nida. Sikit sangatlah 100 tu, bilalah dia nak bertambah. Kitalah sendiri kena tambah, sebab apa? Emas dia tak beranak pinak. Kalau gram itu yang kita simpan, yang gram itu sahajalah yang ada. Kecuali nilai dia yang meningkat. Yang kita nak pegang tu nilai dia meningkat tu. Bila nilai masuk dengan lebih cepat. Bila kita dah jelas matlamat kenapa kita simpan emas, kita akan lebih konsisten dan bersungguh-sungguh. Kita ada duit simpanan, kita targetlah tiap-tiap bulan nak simpan RM200. Tetapi kebiasaannya bulan ke-12 dia tak jadi RM2,000. Jiwa kental lah boleh simpan duit kertas dia dengan tanpa usik. Ianya bila simpan duit kertas, hanya fikir untuk berbelanja, terguna, terpakai. Jadi bila kita dah ubah kepada simpan emas, kita dah tetapkan matlamat, kita akan automatically bersungguh-sungguh nak capai matlamat kita. Okey. Jadi kita dah bersimpan mula dengan RM100 yang pertama contoh, okey. Daftar percuma dah RM100 yang pertama. Bebas ya, bila-bila masa kita nak tambah simpanan, kita nak tambah lebih ikut kepada poket kita. Boleh, tak masalah. Paling minima kita tambah dengan 100. Okey. Lepas tu kita tambah pula, dah jadi kemudian dalam account gate kita dah bertambah menjadi 1 gram. Okey, bila dah jadi 1 gram, ada pula bajet lebih, kita tambah lagi ADM bulan seterusnya ataupun mungkin beberapa bulan dah jadi 2 gram. Okey, bila kita dah mula simpan emas, kita rasa seronok pula, nampak kita punya apa tu, kita punya account gap tu bertambah, kita rasa nak tambah lagi. Yes, dia akan ada aura kita nak tambah lagi simpanan kita. At the end, kita bila berdikit-dikit dah menjadi 12 gram, dah menjadi 33 gram. Okey, kalau anda nak tahu, bila kita konsisten, ini antara contoh customer yang konsisten menyimpan, customer public gold, menyimpan dah cecah kepada 474 gram dah simpanan dia. Berdikit-dikit lama-lama jadi banyak. Berdikit-dikit lama-lama simpanan emas dia makin banyak gramnya, tambah pula dengan harga semasa, makin naik nilainya. Walaupun mungkin dulu dia mula mungkin dalam
dalam around 100 lebih ke, dalam 200 lebih ke. Tetapi bila dinilaikan dengan harga semasa apabila nak jual semula, nilai dia ni makin meningkat. Kita nak menyimpan emas, okay, antara matlamat, antara kaedah yang ada kat public gold tu, macam Kak Nida cakap tadi, boleh mula dengan serendah 100. Okay, 100 itu daftar yuran ke Kak Nida? Bukan. Okay, itu adalah amount di mana kita boleh mulakan simpanan pertama hari ini. RM100 itu adalah 0.2604 silap Kak Nida sebut. Okay, so RM100 itu adalah 0.204. Okay, ini paling minimal. Kalau nak lebih pun boleh, proceedlah lebih. Tak ada sebarang syarat pun nak kata kena ada limit berapa. Lepas tu bebas bila-bila masa kita nak tambah simpanan. Okay, so macam ni, kalau kita nak mulakan account gap, alright, Kak Nida suka tunjukkan kat sini sebab lebih jelas dekat ini adalah kita punya apps bahagian depan emas. Kaedah ini adalah kaedah yang patuh syariah, mendapat kelulusan kepada public gold untuk panel syariah public gold. Ia adalah Tan Sri Muhammad Daud Bakar yang juga penasihat kepada Bank Negara. So kita kata kaedah ini patuh syariah, so kita tak payah risau. Kita hanya teruskan saja simpanan kita. Kalau kita kata kita nak Google siapakah panel syariah public gold, okay, search Armani Advisors yang berhad. Okay, kita kata Kak Nida, saya nak mula serendah 100 tu bukan yuran kan Kak Nida? Tidak, dia adalah 0.26 plus gram hari ini. Okay, 2.6 plus gram yang ini. Okey, kita boleh mula dengan serendah 100 itu. Okey, Kak Nida tunjuk 0.204 gram. Okey, harga dekat website ni ataupun dekat S Public Gold, dia update setiap pukul 12 malam. Melainkan jika ada perubahan yang drastik tentang harga, harga akan berubah dalam satu hari untuk account gap berubah setiap pukul 12 malam sekali sahaja. Kalau ada perubahan drastik dari segi sentimen ke ataupun apa-apa cerita-cerita tentang ekonomi ke, peperangan ke, mungkin harga emas akan berubah. Tetapi untuk account gap kebiasaannya untuk normal day, hari harga emas untuk account gap setiap hari tukar pukul 12 malam. Sekarang ni pukul 9.55 kan, hampir kepada pukul 10. Jadi ada 2 jam lagi untuk harga itu untuk berubah ikut kepada harga semasa. Jadi kita ada masa lah, dalam masa satu hari tu kita boleh nampak harga account gap tu, begitulah harganya sehinggalah kita tengok perubahan pada pukul 12 malam. Okey, 1 gram untuk satu account gap ni kalau kita nak mula adalah 384 hari ini. Okey, 384 consider masih murah. Sebab apa? Bagi Kak Nida, harga tertinggi adalah 399. Jom Kak Nida tunjukkan. Harga tertinggi pernah capai adalah 399. Kejap ya. Kita kena jelas kat sini apakah yang dimaksudkan harga hari ini, harga turun daripada harga pasaran. Harga tertinggi pernah capai pada 16 April adalah 399 per gram. Jadi harga hari ini 384 per gram. Jadi adalah harga diskaun untuk kita nak mulakan simpanan emas. Kita mula dan konsisten. Lepas tu kita lagi lama kita simpan, lagi untung. Sebab untungnya simpan emas ni apabila kita jual semula. Alright. Jadi kepada kawan-kawan Kak Nida, kata okay, RM100 itu adalah 0.26 plus gram. Kita mulakan untuk simpanan pertama. Ada bajet lebih, teruskan dengan bajet anda. Okay. Tiada komitmen bulanan. Ini bermaksud anda bebas bila-bila masa anda nak tambah simpanan anda. Contoh bulan ni Kak Nida saya mulakan dengan 100. Bulan depan tiba-tiba Kak Nida, bulan ni saya tak dapatlah nak buat simpanan emas saya. Tak masalah. Tak ada sebarang komitmen bulanan pun dikenakan kepada kita. Ada bajet lebih, tambah lebih. Bulan ni bajet ketat, kita bila masa kita nak tambah simpanan. Kak Nida, saya dah simpan dan bebas bila-bila masa nak keluarkan emas anda. Syaratnya satu sahaja.
kekalkan 1 gram di dalam akaun, selebihnya anda dah boleh keluarkan. Kenapa kekalkan 1 gram? Okey, supaya akaun gap anda terus kekal aktif. Sama juga kan dalam akaun bank. Bank pun meletakkan syarat tinggalkan at least RM20 ataupun RM10. Contoh macam CIMB dalam RM20 macam tu. Jadi sebenarnya emas ini adalah emas anda. Nak keluarkan semua pun boleh, tak masalah. Okey, ya, emas ini okey, tiada, sepanjang anda menyimpan di dalam akaun gap, tak ada sebarang upah simpan pun dikenakan kepada anda. Okey, tiada upah simpan dikenakan kepada anda. Anda simpanlah banyak mana pun emas di dalam akaun gap anda, tak ada sebarang charge pun dikenakan kepada anda. Tak ada sebarang hidden charge ataupun charge tersembunyi anda simpan. Contoh anda dah simpan yang kat sini. Okey, contoh yang ini dah simpan sebanyak 82 gram. Okey, adakah charge dikenakan? Tidak. Kita bebas bebas bila-bila masa nak tambah. Okey, kita bebas bila-bila masa nak keluarkan. Okey, sepanjang emas simpan di dalam akaun gap ini, emas fizikal 24K999, kita boleh nampak dekat bahagian kita punya emas ini, emas 24K999, kita kata kita nak keluarkan, boleh. Kita kata kita nak beli, klik saja button beli di dalam apps ni. Ini adalah satu bahagian depan di dalam apps itu. Alright, ini adalah amount yang terkumpul di dalam akaun gap tersebut. Contoh inilah yang kita punya bahagian depan. Kita dah kumpul sikit. Amount yang terkumpul adalah 82 gram. Okey, nak beli. Tekan sahaja button buy bila-bila masa, 24 jam anda boleh beli emas anda. Kak Nida, saya nak beli emas ni sebab saya besok nak pakai duit. Okey, boleh ke saya nak jual? Dalam akaun gap anda terus saja klik button sell dan ikut kepada harga semasa. Semak dekat website boleh tengok harga semasa. Dari 82 gram yang anda dah simpan ini, anda boleh jual emas anda bila-bila masa. Dalam masa 2 hari maksimum hari bekerja, amount emas yang anda jual ini masuk ke dalam akaun bank anda. Jadi tak payah risau nak kena cuti, nak kena outing, nak kena pergi parking, nak kena consider, nak kena pergi dekat cawangan ke, nak kena jumpa dekat upline ke, tak perlu. Mudah sahaja. Kak Nida akan bimbing anda, Kak Nida akan bagikan video SOP step by step bagaimana kita nak berurusan menggunakan button-button buy, button-button nak buat selling ni, kita nak sell emas kita. Okey, Kak Nida, saya sayang nak jual emas. Ada orang yang sayang nak jual emas dia. Okey, bila dah capai matlamat, contoh kan, dia dah capai matlamat lah. Contoh dah cukup dana kecemasan, dia nak jual, boleh. Proceed jual lah emas anda. Kalau di dalam akaun gap, kita klik aja button yang kita nak jual. Kalau anda dah pegang emas fizikal, contoh dah pegang dah emas fizikal ni dekat tangan. Okey, Kak Nida, saya nak jual lah 5 dinar yang kat tangan saya ni. Boleh. Anda bawa sahaja emas anda ini, bawa my card, pergilah walk-in kat branch berhampiran anda. Ada 18 cawangan dekat dekat Malaysia, ada 5 cawangan dekat Indonesia. Bawa saja emas anda, lepas tu anda boleh jual emas anda ikut kepada harga semasa, dan amount yang anda jual itu akan masuk pada hari yang sama ataupun dalam maksimum esoknya amount yang anda jual emas fizikal tersebut. Tetapi kalau di dalam akaun gap, klik sahaja button sell. Semudah itu sahaja. Klik aja button sell nak jual. Contoh saya nak jual, Kak Nida, saya nak jual emas saya. So, boleh ahranukan je. Dalam tempoh 6 bulan anda okey. Kak Nida, saya nak keluarkanlah, saya rasa saya nak pegang sikit emas saya. Boleh? Anda boleh pilih saja apa-apa design di dalam akaun gap ini. Lepas tu keluarkanlah emasnya. Kalau misalnya kata nak keluarkan setengah dinar. Okey, setengah dinar 2.125 gram. Anda kata anda nak keluarkan. Okey, syaratnya satu saja. Kena make sure supaya anda boleh keluarkan 2.125 gram ini. Kekalkan 1 gram dalam akaun supaya akaun anda terus kekal aktif. Yang 1 gram tu tetap emas anda, cuma supaya untuk activation berterusan. Kalau nak keluarkan boleh, cuma kita nak start balik akaun gap tu kena bayar pula RM50. Sedangkan anda mulakan tadi tu daftar adalah percuma, terus
saja dah mula simpan dalam akaun Gap anda. Alright. Kalau yang ini adalah design Sekedina. Sekedina ini adalah 1.0625 gram. Boleh keluarkan daripada akaun Gap anda. Okay, ikut kepada cita rasa anda, ikut kepada design apa yang anda nak keluarkan. Yang ini satu dinar 4.25 gram. Okay, kalau nak keluarkan, make sure dah ada 5.25 gram ataupun 6 gram ke atas. Lepas tu anda keluarkanlah satu dinar ini. Satu dinar ini, alright, amat-amat orang kata convenient ataupun popular di kalangan newbie yang nak pegang emas sikit. Beratnya adalah 4.25 gram. Satu dinar ni bersamaan dengan satu ekor kambing sejak 1400 tahun dahulu. Nilainya untuk satu dinar adalah bersamaan dengan satu ekor kambing. Jadi kalau anda plan untuk nak buat kekah pada tahun hadapan, boleh buat simpanan untuk target satu dinar. Ataupun kaedah yang seterusnya, boleh buat kaedah melalui promosi 10 kali bayar. Okey, yang Kak Lina cakap tadi adalah melalui kaedah akaun Gap. Alright, kaedah-kaedah kat Public Gold ni ada 4 semuanya. Yang sedang Kak Lina terangkan tadi tu adalah melalui akaun Gap. Yang ini, dekat Public Gold ada 4 kaedah belian emas. Yang Kak Lina cakap tadi, serendah 100 itu adalah akaun Gap Gold Accumulation Program, program pengumpulan emas. Okey, tapi jangan salah faham ya. Dekat Public Gold tak ada sebarang skim cepat kaya. Dia hanya simpan emas, lepas tu jual emas. Simpan emas, beli emas, dapat emas. Emas fizikal 24K99. Lepas tu anda jual emas, anda dapat duit. Semudah itu saja. Tak ada sebarang program-program yang pening, yang begitu begini, janji bulan bintang, semua tu tak ada. Hanya simpan emas, jual emas, dapat duit. Simple as that. Okey, ini yang Kak Nida terangkan ini, okey, lebih kepada akaun Gap tadilah. Contoh untuk newbie ini dah terkumpul sebanyak 8.2184 gram di dalam akaun Gap kita. Kita kumpul berdikit-dikit, okey, kita jadikan platform sebab dalam akaun Gap kita boleh consider grab harga lebih murah. Lepas tu kita keluarkanlah emas kita. Kalau kita kata, Kak Nida, saya takutlah nak keluarkan Kak Nida sebab saya ni selalu outstation. Saya ni selalu travel dari sini ke sana, ataupun saya merupakan seorang pelajar tapi takut nak simpan emas dekat rumah. Yes, akaun Gap inilah paling bersesuaian untuk anda. Sebab apa? Mula dengan serendah 100. Suri rumah pun boleh. Pesara, pelajar ataupun mereka baru mula nak kerja. Amat bersesuaian. That's why tajuk Kak Nida kata tadi, masalah tiada simpanan, ubah kepada simpan emas. Caranya berdikit-dikit melalui akaun emas Gap Gold Accumulation Program ataupun program pengumpulan emas. Kita simpan berdikit-dikit, serendah 100 dah boleh. Kaedah kat sini adalah kaedah yang patuh syariah, mendapat kelulusan kepatuhan syariah daripada Armani Advisors Sdn Bhd, di mana pengerusinya adalah Tan Sri Muhammad Daud Bakar. Okey, jom Kak Nida tunjukkan dekat lebih Public Go punya poster terus. Yang tadi adalah flyers yang Kak Nida buat untuk tim PJYM. Okey, jom Kak Nida tunjukkan yang ia adalah kaedah yang patuh syariah. Yang ini, World First Syariah Compliant Gold and Silver Trading. Okey, syarikat pertama patuh syariah bagi jual beli emas dan perak. Di mana panel syariah Public Gold adalah Armani Advisors Sdn Bhd. Jadi anda boleh google siapakah panel syariah untuk Public Gold ini. Jadi jangan risau, semua keempat-empat kaedah dekat Public Gold mendapat kelulusan kepatuhan syariah daripada Armani Advisors Sdn Bhd. Jadi antaranya empat kaedah yang Kak Lida sebut tadi, boleh mula melalui pembayaran secara full payment. Okey, kalau ada bajet lebih atau tengah ada bajet terpijak, boleh ambil melalui full payment. Okey, lepas tu ini melalui kaedah promosi 10 kali bayar. Okey, itu yang Kak Nida akan terangkan kemudian. Yang Kak Nida terangkan daripada tadi adalah akaun Gap Gold Accumulation Program. Amat-amat popular ataupun sesuai sangat untuk newbie yang tak nak terikat dengan sebarang syarat bulanan. Bebas bila-bila masa nak tambah simpanan. Ada bajet lebih, kita tambah lebih. Tak ada bajet, kita duduk diam-diam, duduk tepi. Tetapi kalau anda nak matlamat anda capai cepat, anda yang perlu konsisten. Contoh yang ini dah 82 gram terkumpul.
Ha, bila kita simpan berdikit-dikit, kalau kita kata kita masih tunggu dan tunggu, 1 gram pun tak ada. Lepas tu kawan kita dah jadi 2 gram. Kawan kita lagi seterusnya dah jadi bergram-gram. Kita masih lagi duk kaji, duk tunggu. Kejap ya, Kak Nida bagi yang ini. Alright, yang ini. Ha, okay. Kalau kita kata rumusannya simple macam ni, nak kena charge perkhidmatan, admin charge ke tak ada. Anda simpan emas, simpan saja, beli dan simpan. Lepas tu tunggu apabila anda nak jual, lepas tu tunggu apabila anda nak keluarkan ataupun nak aranukan. Semudah A, B, C. Ada tarikh luput ke Kak Nida? Tak ada. Tak ada renewable. Anda tak perlu renewkan account. Anda tak perlu ada yuran tahunan. Tak ada. Lepas tu nak kena maintain bulanan ke Kak Nida? Tak perlu. Account gap, kalau anda nak simpanan anda makin cepat bertambah, anda yang tambah simpanan anda. Tapi kalau misalnya kata kena ada syarat bulanan ke, kena buat-buat simpan tiap-tiap bulan ke Kak Nida, dalam account gap bebas bila-bila masa anda nak tambah simpanan. So ini adalah kesimpulan melalui account gap. Anda simpan emas di dalam account gap, lepas tu anda nak keluarkan, anda keluarkanlah. Okay. Jadi Kak Nida boleh rumuskan kat sini. Jadi bila anda konsisten menyimpan emas, okay, boleh target sehingga berapa banyak simpanan emas anda. Yang ini contohnya dia dah kumpul sehingga 474 gram emas fizikal 24K999 dah. Yang penting apa? Mula dan konsisten. Buat simpanan untuk kita punya target. Apakah matlamat kita nak buat simpanan? Adakah untuk sebagai dana kecemasan? Macam Kak Nida dulu, mula menyimpan emas adalah memikirkan sebagai nak membuat satu dana kecemasan yang padu. Bila dulu, dalam bila simpan duit, simpan ambil balik, simpan ambil balik, dah ambil balik tak ganti pula ikut kepada cita-cita. Konon nak 200 setiap bulan. Tak buat. Jadi consider naik turun, naik turun perjalanan kita nak membuat menyimpan emas tu. Lepas tu anak-anak muda, bermulalah daripada sekarang set untuk nak buat dana persaraan. Target untuk dana persaraan kedua. Kak Lida, saya dah ada EPF. Kak Dida, nanti saya ada duit pencen. Yes, yang itu biarkan dalam bentuk duit kertas. Okay, dalam EPF itu Kak Dida tak kata salah. Tetapi biarkan dalam bentuk duit kertas, tetapi anda cipta dalam dana persaraan kedua dengan emas. Sebab apa dek? Nilai emas makin meningkat. Jadi semakin anda simpan, semakin meningkatnya nilai simpanan anda. Kenapa kita membuat simpanan emas? Sebab kita tahu dalam jangka masa panjang dia adalah uptrend. Contoh yang ini. Contoh kalau anda dah membuat simpanan emas dalam tempoh 1 tahun yang lepas dah cecah kepada 22.54% dah simpanan kita. Jadi kalau kita simpan dalam duit kertas, dia terkesan dengan inflasi. Tetapi apabila kita nak dana untuk tunai haji ke, nak beli rumah ke, dana pendidikan ke, atau apa-apa saja matlamat yang anda nak tetapkan, nilai dia adalah meningkat. Okay, kenapa kalau Kak Nida, saya nak Kak Nida tunjukkan harga ini. Kak Nida, harga ini mana boleh patah? Dia tak boleh patah balik. Tetapi daripada pergerakan harga ini adalah memberikan kita satu idea. Dia jual emas macam mana, macam sis juga kan. Siapa tu? Malia Ramli, sis kenal tak ya? Okey, dia salah seorang juga kepada dealer Public Gold. Okey, kat Public Gold ni ada dealer-dealer, memang kita sharekan informasi dekat Public Gold ni. Kita sama-sama adalah dealer rasmi Public Gold. Siapakah Kak Nida? Kak Nida pun adalah dealer rasmi Public Gold. Kita merupakan dealer yang memberikan sharing kepada semua kawan-kawan kat luar sana yang sedang tercari-cari cara nak menyimpan emas. Jadi kita ni memang dealer rasmi Public Gold. Ada PG code kita. Macam Kak Nida sendiri, PG kod Kak Nida PG0020342. Kita menyimpan emas ni, kita akan dapat PG kod, nombor keahlian. Nombor keahlian ni tak ada boleh share dengan siapa-siapa. Kalau anda mulakan simpanan emas, nombor keahlian anda seperti nombor anda memiliki nombor identiti, nombor identiti card ataupun nombor my card lah. Jadi ini adalah nombor yang unik untuk anda sendiri. Semua dealer rasmi Public Gold akan ada consider
authorized dealer dan kemudian sharekan kepada anda dengan cara anda join sebagai dealer Public Gold melalui package-package dealer yang disediakan. So Kak Nida juga adalah dealer rasmi Public Gold. Okay? So ini adalah lambang Public Gold. Ini adalah pencapaian untuk bulan Mei. Jadi kalau kita kata kita nak menyimpan emas dekat Public Gold ini, sebenarnya kita bukan menjual emas. Ha, tu kena faham dekat situ. Kita tak ada emas dekat tangan kita dijualkan kepada orang. Kita tak keluarkan modal untuk jual kepada orang. Tidak. Kita hanya sharekan kepada kawan-kawan dan kawan-kawan akan daftar secara rasmi, daftarkan, aktifkan panduan tentang membuat simpanan emas, okay, membuat simpanan emas dengan cara yang betul. Yang penting kena ada ilmu emas. Okay, jelas tak dekat situ kepada Black Rose. Terima kasih, terbaik sis. Okay, sama-sama. Jadi itulah kita menyimpan emas mesti dengan ilmu. Menyimpan emas mesti di platform yang betul. So ini adalah Kak Nida. Jadi kalau anda nak follow Kak Nida, okay, klik saja profil Kak Nida. Lepas tu anda boleh follow Kak Nida punya link rasmi dekat sini untuk anda dapatkan lebih informasi ataupun perjalanan orang kata macam mana Public Gold tu membeli, menjual. Nak lebih jelas lagi, hubungi sahaja Kak Nida. Alright. So jangan risau. Dekat Public Gold, anda berada di platform yang betul. Anda kalau kata takutlah Kak Nida, saya nak membeli emas ni, takut. Okay, takut tak payah takut dek. Mulakan dengan serendah 100 yang macam Kak Nida cakap tadi. Lepas tu, belajarlah ilmu emas. Kak Nida tak kata nak membeli emas ni kena start dengan ribu-riban, puluh ribu, ratus ribu. Tidak dek. Hanya dengan serendah 100, lepas tu anda belajarlah tentang ilmu emas. Macam Kak Nida sendiri, buku-buku macam ni lah yang memberikan kita panduan, kaedah ataupun ilmu menyimpan emas tu bila masa yang sesuai, okay, bila masa nak jual. Ini adalah informasi yang penting untuk kita belajar. Kita kena ada ilmu emas ataupun ilmu kewangan yang memberikan kita tips. Sesuai tak kita menyimpan emas, sesuai tak kita nak menjual emas. Alright, dekat Public Gold sendiri dia beroperasi sejak tahun 2008. Okey, ada 18 cawangan kat seluruh Malaysia, 5 cawangan dekat Indonesia. 2008, Kak Nida sendiri mula menyimpan emas tahun 2019. Okey. Sistem jual beli yang telus yang patuh syariah. Yes, macam Kak Nida kata tadi, panel syariah Public Gold adalah Amani Advisors Sdn Bhd, di mana pengerusinya adalah Tan Sri Muhammad Daud Bakar yang juga merupakan bekas pensyarah UIA ataupun merupakan penasihat kepada Bank Negara. Jadi Google lah siapakah panel syariah Public Gold, iaitu Amani Advisors Sdn Bhd. Okey, emas boleh dibelikan dengan modal yang kecil. Itu yang macam Kak Nida cakap tadi, boleh mula dengan serendah 100. Anda pilihlah melalui kaedah account gap. Alright, ada 4 kaedah. Jadi pilih mana satu yang sesuai dengan poket anda. Nak pilih melalui account gap, okey, boleh mula dengan serendah 100. Nak buat belian tunai, okey, boleh mula dengan belian 1 gram ke ataupun sehingga 12.5 kilo pun boleh. Buatlah secara belian tunai ikut kepada poket anda. Lepas tu nak ambil melalui promosi 10 kali bayar pun boleh. Jom Kak Nida tunjukkan kalau nak ambil melalui promosi 10 kali bayar sekejap kan. Alright, kejap lagi. Yang itu Kak Nida tunjuk kejap lagi. Lepas tu melalui auto debit, ini antara yang popular sebab sesuai sangat untuk mereka yang takut lupa nak menyimpan emas tapi nak konsisten. Busy nak membuat simpanan emas, tak ada masa nak buat transaction, ambil melalui auto debit account gap. Alright, tu sebelum tu. Itu yang Kak Nida sebut tadi, 4 kaedah nak membeli emas. Jadi emas dia boleh beli dengan secara kecil, boleh beli dengan serendah 100. Yes, 100. Lepas tu anda belajarlah ilmu emas. Bila dah ada ilmu emas, kemudian anda boleh buat keputusan untuk tambah simpanan anda. Okay, online 24 jam. Yes, Public Gold berurusan secara online 24 jam. Tengah malam, pukul 3 pagi anda nak membeli emas, anda baru consider balik kerja ke, ataupun tiba-tiba
tengah malam terjaga ke, teringat nak membeli emas harga tengah murah ke, boleh. Dia dia online secara 24 jam. Okay. Spread yang nipis. Okay. Semakin besar emas anda beli, semakin berat emas anda beli, semakin rendah susut nilainya. Susut nilai kat public gold sehingga 9% sahaja. Paling rendah 6% sehingga 9%. Tak melebihi 10%. Tidak melebihi 9%. Jadi amat-amat rendah bila anda nak jual semula. Tapi jangan risau dekat public gold, sebab emas, kenaikan harga emas tu dah cover, dah spread. Okay. Jaminan beli balik walaupun emas calar, rosak, kemek, bengkok dan sebagainya. Public gold boleh beli balik emas anda. Emas yang bukan emas public gold pun public gold boleh beli balik, apalagi emas public gold sendiri. Jadi jangan risau. Kita nak membeli emas ni supaya kita senang nak jual balik. Bila soalan paling rutin orang tanya, Kak Nida, saya dah beli emas ni. Macam siapa yang boleh beli balik? Public gold boleh beli balik. Yang bestnya public gold boleh beli harga yang lebih tinggi daripada kat luar sana. Okey, dipercayai oleh pakar-pakar seperti Tuan Azizi Ali, Tuan Azizul Azli dan juga Tuan Samsudin Kadir. Ini adalah Tuan Azizi Ali. Ini adalah pakar-pakar keuangan yang juga merupakan dealer rasmi dekat Public Gold. Okey, yang seterusnya ini adalah Tuan Azizul Azli. Ini adalah buku yang beliau tulis sekejap ya, yang ini. Tuan Azizul Azli, tak boleh duit, tak boleh buat mati. Tak ada duit, rasa nak mati. Ini antara ilmu-ilmu yang kita kena belajar kalau kita membuat simpanan emas. Yang ini pula adalah Tuan Samsudin Kadir. Sekejap. Yes. Yang ini pula yang selalu muncul di dalam TV ataupun radio, corong-corong radio, iaitu Tuan Samsudin Kadir. Beliau selalu menyatakan, beli emas menyesal. Tak beli emas lagi menyesal. Sebab consider kita dah lepaskan peluang. Sebab kita membeli emas ni, macam Tuan Samsudin Kadir selalu highlightkan, beli emas sebab apa? Untuk membeli aset yang lebih besar. Okay? Dia selalu nyatakan, buy gold every month, buy dikit. Kita boleh beli berdikit-dikit, lepas tu kita boleh consider macam alih kepada simpanan yang lebih, aset yang lebih besar. Alright, so Kak Nina sentuh pula yang ini tentang promosi 10 kali bayar. Bila kita tengok harga dekat website tu, Kak Nida, macam mana saya nak beli ni harga ribu-riban ni? Mana ada duit ni, Kak Nida? Mana saya ada bajet nak beli harga dengan ribu-riban ni? 10 gram 3,000, kalau kata 50 gram 18,000, saya tak ada bajet macam ni, Kak Nida. Jadi jangan risau, ini yang Kak Nida kata kita boleh ambil melalui kaedah promosi 10 kali bayar ataupun kita sebut easy payment purchase, sama ada kita pilih 6 bulan ataupun kita pilih 10 bulan. Lepas tu kita pilihlah item yang mana kita nak sebab harga dipecahkan kepada 10 bulan. Contoh kalau kita kata, Kak Nida, saya nak try lah 10 gram ni sebagai simpanan kit saya. Jadi ambillah 10 gram ini. Kalau harga secara tunai, okey, adalah RM3,823. Okey, kalau harga secara tunai. Tetapi apabila dah dipecahkan kepada 10 bulan, hanyalah RM382 sahaja. Selama 10 bulan tu kita bayar, kita dapat lock harga. Harga naik tinggi macam mana sekalipun, kita tak payah risau. Kita bayar kepada harga yang kita dah lock hari ini. Okey, paling popular untuk newbie yang baru nak mula menyimpan emas. Okey, dia boleh mula dengan 1 dinar. 1 dinar tu yang mana, Kak Nida? Alright, yang ini. 1 dinar 4.25 gram. Okey, 1 dinar 4.25 gram. Yang ini emas fizikal 24K999. Okey, kalau nak ambil melalui promosi 10 kali bayar. Alright, harga penuh, okey, harga secara tunai 1625. Okey, tetapi kalau kita ambil promosi 10 kali bayar, sebulan adalah RM162 sahaja. Bezanya bulan pertama lah ada tambah EPP premium ataupun gold premium. Bulan pertama sahaja. Untuk 9 bulan seterusnya, inilah amount yang kita bayar sebab kita dah lock harga. Harga naik tinggi macam mana sekalipun, tak payah risau. Kita follow sahaja harga yang kita dah lock hari ini. Ini 1 dinar 4.25 gram, nilainya bersamaan dengan satu ekor kambing. Siapa yang plan nak buat akikah tahun depan, okey, untuk anak ataupun untuk diri sendiri yang belum buat, boleh plan untuk ambil 1 dinar ini promosi 10 kali bayar.
Contoh Kak Nida, saya nak lebih besar sikit. Okey, nak lebih besar sikit, ambillah 5 dinar. 21.25 gram, ambil 10 kali bayar. Emas fizikal 24K999. Okey, kalau emas yang lebih besar ini, dia punya sertifikat berasingan. Ha, ni. Sertifikat maknanya kita mesti bawa sertifikat ini. Kalau kita nak hantar ke Arano, kita pastikan kita sertifikat ini jangan hilang. Sebab sertifikat ini adalah amat bernilai. Nak sahkan ini adalah pembelian anda merupakan emas yang asli daripada Public Gold. Ha, jadi 5 dinar ini 21.25 gram. Okey. Jadi kita kata kalau nak ambil promosi 10 kali bayar 5 dinar 21.25 gram. Kalau secara tunai adalah okey sekejap kan ini dah cancel serai. Okey. Kalau 10 kali bayar untuk 5 dinar adalah RM812 sahaja. Okey, kalau kita kata nak beli sekali arung, tak semua orang ada bajet RM8,124. Jadi inilah kelebihan apabila kita ambil promosi 10 kali bayar. Kita boleh pecahkan emas, harga emas kepada 10 bulan. Satu. Okey, jadi consider bajet sesuai mesra poket lah. Okey, yang kedua, kita dapat lock harga. Emas naik tinggi macam mana sekalipun kita tak payah risau, kita hanya follow sahaja harga yang kita dah lock hari ini. Itu kelebihan ambil promosi 10 kali bayar. Okay, jadi pada kawan-kawan nak mulakan simpanan emas, mula dan konsisten. Okay, lepas tu pilihlah kaedah mana yang bersesuaian dengan bajet anda. Contoh yang ini Kak Nida nak tunjukkan, kalau kita ambil melalui kita berdikit-dikit kita simpan emas, kita boleh nampak kenapa kita menyimpan emas ni. Contoh satu dinar yang ini, satu dinar 4.25 gram. Okey, kita nak tahu adakah berbaloi kita nak buat simpanan emas? Yes, kalau kita nak tahu, okey, kita boleh tengok sejarah harga emas. Yang ini adalah satu dinar pada tahun 2000, harganya baru RM148. Kita kata, murahnya masa dulu. Kalau tahu, saya akan beli banyak-banyak. Itu statement memang biasa dengar. Kalau tahu, saya memang ruginya lambat tahu pasar emas. Memang statement tu biasa keluar. Sebab apa Kak Nida sendiri pun menggunakan statement yang sama. Lambatnya kenal emas. Ruginya beli sikit-sikit. Jadi, bila dah tahu, jangan fokus pada harga. Yang penting Kak Nida nak tunjukkan sini adalah perjalanan harga ini memberikan bagaimana ia memberikan nampak memberikan nilai kepada simpanan anda. 148, lepas tu dia naik kepada 552. Jadi berbaloi tak kita nak menyimpan emas? Yes, berbaloi. Untuk jangka masa panjang, amat-amat berbaloi. Okey, dalam jangka masa pendek, yes, dia turun naik. Pada tahun 2024, masa poster ni dibuat adalah RM1,410. Okey, terkini dah cecah kepada RM1,600. Okey, kenapa Kak Nida tunjuk harga-harga lama? Kak Nida nak menunjukkan bagaimana emas ini dalam jangka masa panjang harganya adalah uptrend. Okey, untuk tahun 2030, kita tak tahu. Kalau kita dah mula sekarang, maksudnya nilai simpanan kita makin meningkat. Kalau kita masih lagi tunggu dan tunggu, kita tak buat simpanan, kita hanya tengok kawan-kawan kita simpanan dia makin bertambah, makin meningkat, kita kata alamak tak mula daripada dulu, alamak menyesal tak ambil daripada dulu. Okey, itu memang biasa. Okey, Kak Nida suka bercakap berdasarkan pada graf sebab Kak Nida nak menunjukkan bagaimana berbaloinya kita membuat simpanan emas. Contoh yang ini adalah gold bar 100 gram. Kalau kita dah menyimpan, okey, kalau kita dah menyimpan, okey. Memang dia tak boleh patah balik, tetapi sejarah harga emas ni memberikan kita satu idea, bermaksud kita walaupun kita simpan emas, walaupun sekarang orang kata dah tinggi dah Kak Nida, jangan risau dek, dia akan naik lagi tinggi. Dia tak pernah patah balik graf ni. Dia tak pernah reverse. Jadi kalau 100 gram ini pada tahun 2021, RM24,000. Okey. Lepas tu dia makin meningkat kepada 27. Lepas tu dia makin meningkat. Dia tak menurun. Jadi kalau kata Kak Nida saya dah lambatlah kenal emas, tak apa. Kita mulakan langkah pertama, dia akan makin meningkat dalam jangka masa panjang. Yang ini contohnya 100 gram ini, dia dah meningkat kepada 53% dalam tempoh 3 tahun sahaja.
Jadi berbaloi tak kita membuat simpanan emas? Mula dan konsisten sahaja. Kita kata tak ada bajet lebih, kita kena fikirkan pada diri kita, susahnya nak buat simpanan, susahnya nak menyimpan, okay? Tapi hakikatnya lagi susah jika tiada simpanan. Jadi kita simpan berdikit-dikit daripada sekarang, kita simpan untuk jangka masa panjang, kita simpan untuk bukan untuk diri kita, kita reward diri kita dan juga untuk keluarga kita. Kita nak menyimpan ini perlu ada matlamat. Untuk apa kita menyimpan? Kenapa kita menyimpan emas? Kita tetapkan matlamat. Antaranya dana kecemasan. Okey, kita standby untuk dana persaraan ataupun nak membeli aset yang lebih besar. Sebab kita tak boleh beli tingkap dulu, dinding dulu, bumbung dulu. Tetapi emas kita boleh beli berdikit-dikit. Lepas tu kita convert kepada hartanah. Itu antara tujuan beli emas. Sebab emas boleh beli berdikit-dikit. Lepas tu nilai dia makin meningkat dan menyebabkan simpanan kita tu kita dapat capai matlamat dengan lebih laju, dengan lebih cepat. Sebab kenaikan harga emas sejak 10 tahun ke 20 tahun ke belakangan ini hampir 10% setiap tahun. Tetapi untuk tahun lepas dah cecah kepada 22%. Nampak tak? Berbaloi tak kita membuat simpanan emas? Yang penting mula dan konsisten. Yang penting kita tahu matlamat kita, apa matlamat kita menyimpan emas. Yang penting kita tahu di platform mana yang sesuai untuk kita membuat simpanan. Okay. So kepada kawan-kawan yang nak mulakan simpanan emas, jangan tunggu-tunggu sebelum harga makin naik lagi. Contoh yang ini, 100 gram, gold bar 100 gram. Ini antara idaman Kak Nida juga ni. Okay. Gold bar 100 gram pada tahun 2015 hanya 13K sahaja. Okay. Yang terbaru pada poster ini dibuat, harga ini adalah 34K. Naik tak? Berbaloi tak? Kita kata kita dah, kalau dah simpan ni, nilai simpanan kita makin meningkat. Dulu kita beli 13K, lepas tu kita tengok harga naik dengan senyuman. Best ke best sangat-sangat tu. Tapi kalau kita tak mula, mana kita nak nampak, nak dapat simpanan kita meningkat? Kita mulakan langkah pertama. Jangan takut nak beli emas. Kenapa takut nak beli emas? Sebab kalau kita takut, kita rugi sebab nilai dia makin meningkat. Okey, beli emas maksudnya kita hanya simpan duit. Kita alihkan duit kertas kita daripada simpanan yang dalam bentuk duit kertas kepada simpanan emas. Sebab apa? Nilai dia makin meningkat. Yang penting nilai dia makin meningkat. Okey, mula walaupun sedikit, walaupun sendal 100, lepas tu yang penting konsisten. Kita kata kena beli ribu-riban ke Kak Nida? Tidak. Hanya dengan sendal 100, lepas tu anda mulalah membuat simpanan untuk capai matlamat. Apa target anda nak buat simpanan? Adakah untuk dana persaraan? Cipta dana persaraan kedua. Okay. Ataupun kalau belum mampu nak beli rumah, tukarkan duit kepada emas dulu. Berdikit-dikit, lepas tu tukarkan emas kepada rumah. Tukar duit anda kepada emas. Sebabkan nilai dia makin meningkat. Lepas tu anda konsisten menyimpan setiap bulan. Lepas tu juallah emas anda. Juallah emas anda untuk membeli aset yang lebih besar. Okay. So kepada kawan-kawan yang nak mulakan simpanan emas, okay, kita kena selalu tengok tentang sejarah harga emas tu. Kita akan rasa macam, ui, berbaloi lah kita nak menyimpan emas ni. Oh, begini rupanya menyimpan emas ni. Maksudnya kita simpan emas, lagi lama kita peram, lagi untung bila kita nak jual semula. Contoh poster yang terbaru ni daripada tim poster Kak Nida punya tim P2YM. Okay, untuk pada tahun 2015, 27 November, beli satu gram hanya RM161 saja. Selepas 9 tahun, sekejap je 9 tahun ni, selepas 9 tahun dia dah meningkat kepada RM384 segram. Hari inilah RM384 per gram. Kalau Kak Nida, mahalnya takutlah nak mula. Dek, kalau kita kata mahal, akan datang dia akan lebih mahal. Jadi jangan fokus kepada harga,
fokus untuk tambah simpanan anda, tambah gram simpanan anda. Okay, so yang penting apa? Kenaikan nilai emas tu yang memberikan nilai kepada simpanan anda. Kita mula dan konsisten. Kita jangan skip untuk menyimpan emas. Fikirkan matlamat kenapa kita menyimpan emas. Lepas tu pilihlah kaedah yang bersesuaian dengan bajet anda. Yang penting asingkan 10% daripada gaji setiap bulan sebelum berbelanja. Okey. Jadi kepada kawan-kawan yang kata, Kak Lida, saya ada pengalaman membeli emas ni kena tipu saja. Jangan risau. Mulakan dengan kuantiti yang sedikit sahaja dulu, kemudian belajar ilmu emas ataupun boleh datang ke Menara Public Gold ataupun 18 cawangan Public Gold dekat seluruh Malaysia. Lepas tu rasakan aura tentang membeli emas secara tunai dekat sana. Okey, kalau Kak Nida sebut saja dia tak rasa, dia tak boleh, masih lagi sanksi. Okey, daftar percuma. Lepas tu kita boleh, kalau Kak area Lembah Kelang, jom kita jumpa kat Menara Public Gold. Kak Nida akan bawa anda tour dekat Menara Public Gold ini. Ini adalah dalam bangunan Public Gold. Kat Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Jalan Imbi. Jom kita set appointment. Kita rasa sendiri bagaimana nak membeli emas dekat sana. Ataupun anda nak jual emas yang anda ada pun boleh. Emas 916 walaupun bengkok, patah, putus ke, Public Gold boleh terima asalkan emas tu emas asli. Okay. So, jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat. Okay. Kak Nida akan bimbing anda daripada A to Z bagaimana cara nak membuat simpanan emas yang mudah, murah, telus, mampu milik, patuh syariah dan sesuai untuk semua golongan. Okay. Jangan lupa follow Kak Nida. Klik saja profil Kak Nida ataupun terus sahaja hubungi Kak Nida dekat sini. Okay. Yang penting apa? Mula dan konsisten belajar menyimpan emas dengan ilmu. Okey, so sekian saja daripada Kak Nida. Siapa yang nak lebih faham lagi tentang emas ataupun nak tahu dulu lebih kaedah-kaedah kat Public Gold, jangan segan, jangan silu, hubungi Kak Nida. Kak Nida akan guide anda dari A to Z. Okey, jangan risau, kita nak menyimpan emas dengan ilmu dekat tempat yang betul dengan cara yang betul. Okey, terima kasih. Dan mulakan langkah pertama, mulakan simpanan emas walaupun sudah 100, lepas tu anda tambah simpanan anda menyimpan emas dengan ilmu. Jangan lupa tahu, follow Kak Nida rapat-rapat, nidago.com ataupun 011-1187-6484. Okey, jangan lupa tahu, follow Kak Nida. Assalamualaikum. Terima kasih.